Gak apa-apa, gue lagi ngeliat baju gue lucu. Aku punya tayangan kemesraan Javier dan juga keluarga. Coba kita lihat. Cece, Chanel, berumur 4 tahun hari ini. Ini bukan birthday Cece sih, tapi just wanna say I love you Cece, your love by mommy and daddy, dan semua orang yang berakan kamu. Bahkan yang kenal kamu juga mendoakan kamu, oke? Jadi Cece pasti semakin hari semakin hebat. Itu dipeluk daddy itu kayaknya gimana gitu ya? Iya. Oh, nggak bisa kan? Nggak bisa social distancing. Okay. Kalau bisa lah, reka adegan kalau mau. Iya, sekarang udah nggak bisa. Reka adegan udah lagi. Lo pernah ngasih teleponan sama Justin? Siapa? Lo? Pernah? Enak banget gue kalau teleponan, kalau nggak bisa tidur, gue teleponan gue ketiduran lo. Oh, wow. Kayak di Nina Boboin gitu. Ih, jadi keceplosan deh. Justin. Iya. Oke, tapi peranan Justin untuk anak-anak itu kan pasti penting banget. Ya, bagaimana caranya anak-anak bisa dekat sama Justin? Ya. Jadi kalau anak-anak tuh simple ya, kita harus spend time aja kak. Jadi kalau misalnya mungkin kita cuma kasih kado tapi kita nggak pernah main sama anak, itu ya percuma gitu. Jadi anak-anak kan paling lugu, mereka paling dekat sama orang yang paling banyak luangkan waktu sama mereka gitu. Jadi ya sebagai seorang ayah, jangan cuma bisa nyari duit, tapi juga harus bisa spend time sama keluarga. Cewek cowok anaknya ya Jas? Nah, ini dua ya Jas? Kenapa lo tepuk tangan paling keren? Yes. Karena gue tuh banyak ngambil kayak inspirasi, kayak ayah-ayah yang datang gini tuh gue serap. Gue sebenarnya gue tuh buat gue panutan banget. Kayak maksud gue kayak ayahnya apa pengetahuan yang diserap? Baru gue mau tanya tuh ayahnya apa sih? Apaan sih? Iya. Bilang pengetahuannya dong, jangan ayah. Iya, gue maksud gue ya gue ambil dari intisarinya gitu. Jadi kayak ya berarti intisari bapaknya dia banyak skrup. Belajar dia sama Mas Tukul. Oh, iya. Enggak, udah gue nyari sendiri aja. Bisa lihat buku di mana. Saya betul, bisa. Saya punya acara namanya Motivamor, motivasi dengan gaya humor. Nanti dengan cara. Di mana itu Mas Tukul? Hah? Di mana? Di CNN nanti. Oke, kita kan rekan-rekan saat Javier ajak anak-anaknya main. Anak-anaknya Ayu sama Igun. Oh, iya. Oke, Wendy pengasuh ya. Oke. Enggak mau. Ayo. Oh, anaknya Mas Tukul. Oke. Hah? Mas Tukul. Berarti ini anak paling kecil ya? Ini artinya Nicholas. Anak kandung ini. Anak kandung enggak apa-apa Mas Tukul.